Sultan Jelapat waktu kecilnya dia lucu. Dia suka nangis kalau lambat dikasih minum susu. Dan dia punya teman dekatnya, teman lengketnya saat berangkat ke sekolah hutan. Kejadian lucunya itu saat dia kecil suka bisa nangis saat lambat dikasih minum atau dikasih buah. Tapi kalau saat yang menyebalkan, dia sering pulang. Tapi kalau pada dasarnya dia sangat suka apabila diajarkan sesuatu yang baru. Misalnya kayak makan rayap, dia lebih memperhatikan ibu asuhnya, apa yang dilakukan ibu asuhnya yang dia ada di sekolah. Harapannya orang pendapat bisa lebih mandiri, tapi saya yakin dia sudah bisa mandiri karena selama di sekolah hutan dia sudah bisa makan alami.